sebuah bagian dari pertunjukan. Karena memang pada awalnya permainan Dead Rock ini buat saya dan Edison cukup menghantui karena pernah dapat pengalaman yang buruk di America's Got Talent. Nggak usah saya, nggak usah kita bicara saya dengan Edison. Ini adalah kemauan-kemauan kita berdua untuk melakukan sekali lagi untuk perform menghilangkan trauma yang terjadi kemarin. Gitu. Tapi kita build dari segmen per segmen itu untuk bisa dibilang part of the show-nya. Jadi sama sekali itu emang part of the show yang saya dengan Edison buat. Buat info juga ke teman-teman atau mungkin bisa di apa ya, dinetralkan kondisinya bahwa saya, Edison, Nanda, istrinya Echon, kita sudah satu keluarga sebenarnya. Makanya terkadang ada pemberitaan yang membuat kita sebenarnya ngerasa kita berusaha kayak dipecah belah gitu ya. Orang berusaha untuk bilang katanya Demian gak bertanggung jawab, Demian kelari begitu aja. Saya tidak terlalu menggubris itu awalnya karena keluarga tahu yang sebenarnya seperti apa. Jadi saya gak terlalu mikirin itu. Cuman ternyata affecting semua orang yang di lingkungan kita. Dan itu sudah mulai mengganggu, makanya kita harus bicara pada saat hari ini. Kita sama sekali, kita keluarga, saya dengan Edison keluarga. Kedekatan saya juga bukan hanya sebagai, banyak yang bilang dia kan stuntman, kedekatannya saya dengan dia itu sebenarnya jauh lebih dari itu. Ya mungkin dari pihak keluarga yang lebih tahu. Kita semua saling bicara, bahkan kalau ada yang bilang ini ilusi mencelakakan Edison, salah, karena yang membuat ilusi ini adalah saya dengan Edison. Yang membuat Dead Rock ini adalah saya dengan Edison. Kita berdua yang sama-sama mendesain ini semua. Jadi jangan diputarbalikkan bahwa ini adalah kesalahan salah satu pihak. Tidak ada yang disalahkan semua. Kita semua juga akhirnya kita satu suara bahwa ini adalah musibah. Percaya atau enggak, bahkan istrinya Echon luar biasa. Dia bahkan sempat bilang ke saya, Demian, aku omongin aja ya, Demian kamu yang tambah yang ngadepin netizen, dia bilang. Karena kamu di sini yang diterpa angin kenceng banget. Kalau saya bilang saya nggak takut, mau rezeki saya seperti apa, kedepannya seperti apa, yang penting Echon selamat kan, gitu aja. Itu aja. Jadi ini bukan lagi masalah tentang sebuah trik atau ilusi, tapi ini kekuatan dari persahabatan sama kekeluargaan. Jadi ini semua udah kita anggapnya musibah, itu aja.